Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah memberikan super tanknya kepada kami ya. Semoga super tank ini bermanfaat bagi kami, juga bagi yang memberikan super tanksnya kepada kami. Semoga diberi kelimpahan rezeki yang berlimpah dan semua hajatnya terkabulkan ya. Kali ini yang kita bahas adalah tentang bangun malam ya, yaitu setelah jam 12 malam atau sepertiga malam ya, antara jam 2 sampai jam 4 ya, sebelum subuh. Ini sangat luar biasa sekali ya, baik Anda yang posisinya sekarang ini punya masalah ataupun yang tidak punya masalah ya. Terkadang kita bangun jam segitu itu secara otomatis atau dibangunkan oleh Tuhan atau alam ya, yang maknanya adalah Anda disuruh untuk berubah ya. Kalau Anda posisinya bangun malam itu tanpa planning, tanpa rencana, itu berarti memang alam Tuhan itu menghendaki Anda untuk berubah, menghendaki Anda untuk mendapatkan solusi ya, terutama orang-orang yang sekarang ini punya masalah ya, baik itu masalahnya itu masalah sendiri atau mungkin masalah melibatkan orang lain. Itu berarti Anda memang istilahnya orang memang terpanggilkan oleh Tuhan, oleh alam semesta, bahwa Anda diberi solusi. Sedangkan mereka-mereka yang tidak punya masalah itu biasanya kalau selalu terpaksa bangunnya itu jam 2 sampai jam 4 atau selepas jam 12 malam, itu Anda diberi sesuatu ya. Sesuatu ini bisa jadi akan membentengi Anda agar Anda tidak mengalami sebuah kejadian yang merugikan Anda, atau bisa jadi akan meningkatkan karir Anda, rezeki Anda di kemudian hari gitu ya. Jadi prosesnya setiap orang berbeda, atau Anda posisinya memaksakan diri ya. Di sini memaksakan diri ini artinya Anda sering mendapatkan informasi tentang manfaat dari fadilah, berdoa sepertiga malam gitu ya. Itu ada inspirasi Anda, lalu Anda memaksakan diri dengan cara membangunkan diri jam segitu gitu ya. Bisa lewat alarm, dibangunkan istri, suami, atau dibangunkan anak, atau dibangunkan teman-teman Anda biar bisa sholat malam. Itu adalah sebuah anugerah juga ya. Karena kerentek ya, kerentek hati untuk bangun malam itu adalah sebuah anugerah gitu ya. Jadi di sini jika kalian posisinya tidak ada punya planning, tidak ada punya rencana, Anda itu punya masalah atau tidak punya masalah, kok selalu terbangun ya tanpa ada planning, kok terbangun jam 2 saja sampai 4, itu Anda harus paham ya, kehendak Tuhan, kehendak alam gitu ya. Dan kehendak ini rata-rata adalah hal yang baik buat Anda ya. Terus kalau Anda itu memang memaksakan diri, ini juga kehendak ya, kehendak alam, cuma bedanya Anda diberi pilihan ya, diberi pilihan untuk memilih gitu ya. Terkadang ada orang yang berpikir gini ya, saya punya kerentek hati bangun malam gitu ya, untuk sholat tahajud bagi yang muslim, untuk berdoa, karena jam-jam tersebut sangat luar biasa sekali gitu ya. Anda sudah punya kehendak, keinginan, tetapi Anda tidak memplanning, itu sebenarnya sama saja dengan bohong itu ya. Padahal kalau Anda sudah punya kehendak, kerentek itu kalau Anda laksanakan, justru akan, kalau seandainya sekarang ini Anda punya masalah atau Anda itu tidak punya masalah, itu justru akan menaikkan derajat Anda ya, menghindarkan Anda terhadap masalah-masalah gitu ya. Contohnya mungkin kalau Anda punya perusahaan gitu ya, Anda nggak tahu lah, nggak tahu perusahaan Anda itu selalu rugi, atau Anda nggak tahu sesuatu ada yang nggak beres di perusahaan Anda, tetapi Anda nggak tahu tidak beresnya di mana gitu ya. Siapa tahu dengan kerentek hati Anda mulai tahu tidak beresnya di mana. Mungkin aja
ada uang atau barang yang di apa itu istilahnya dicuri atau apa, Anda nggak tahu, menurut Anda normal-normal, tapi perasaan Anda kok ada sesuatu yang nggak beres. Itu bisa juga nanti Anda diberi petunjuk, atau karir Anda selalu mandek gitu ya, tidak ada perkembangan, atau Anda usaha Anda hanya itu-itu aja, tidak ada inovasi dan sebagainya gitu ya. Ketika Anda bangun malam itu biasanya akan menemukan ide-ide yang cemerlang ya. Terus Anda yang punya masalah itu biasanya akan diberikan solusi-solusi yang sangat luar biasa sekali ya. Kenapa kita itu kok apa itu berdoanya itu sepertiga malam? Kalau Anda peka, cobalah Anda bedakan ya antara berdoa itu sepertiga malam dengan tidak sepertiga malam gitu ya. Suasananya gimana? Itu pasti berbeda ya. Karena kalau Anda rasakan gitu ya, Anda yang sudah terbiasa merasakan, Anda akan tahu ya, ada sesuatu di sepertiga malam itu seperti ada jeda. Seperti orang itu, alam itu seperti berhenti sekian detik gitu ya. Gitu ya, mungkin kalau Anda mengamati sepertinya akan tahu. Sekian detik itu suasananya itu seperti sunyi, sepi gitu ya. Lalu sekian detik lagi terus mulai normal kembali gitu ya. Mungkin Anda kalau ngamati itu pasti akan tahu. Disitulah letak di mana itu doa-doa kita itu sepertinya akan terangkat langsung ke langit ya. Terus akan terangkat oleh langit, direspon oleh Tuhan, direspon alam semesta, sehingga doa-doa kita itu akan terwujudkan gitu ya. Dan Anda nggak perlu takut ya. Terkadang ada orang yang ketika berdoa malam hari itu ada ketakutan ya. Ketika dia merasakan seperti sunyi sekali itu malah takut. Jangan. Kita itu manusia ya. Kita itu manusia, derajatnya kita sangat tinggi sekali ya. Jadi Anda nggak perlu takut ada apapun ya. Terutama Anda yang selalu berpikir ya, berpikir tentang dimensi-dimensi lain seperti hantu, roh dan sebagainya, jangan berpikir seperti itu. Anda harus selalu positif gitu ya. Ada atau mungkin kalau Anda pas sholat malam dengar sesuatu ya, suara-suara atau apapun itu abaikan gitu ya. Anda harus berpikir ke hal yang positif. Ketika hal-hal positif itu yang tumbuh, itu biasanya yang masuk, informasi yang masuk ke Anda itu hal-hal yang positif yang mendukung Anda ya. Bisa juga mungkin Anda posisinya sekarang ini lagi sakit gitu ya. Itu bisa juga jadi penyembuh ya buat Anda ya. Buat penyembuh, dapat nanti Anda dapat informasi tentang untuk Anda kembali sehat itu apa gitu ya. Nah, Tuhan alam semesta memberikan informasi kesembuhan buat Anda itu juga banyak cara sekali ya. Bisa aja tiba-tiba Anda ketemu teman, tiba-tiba Anda lihat TV, lihat YouTube, ataupun dari manapun informasinya itu ya, menurut Anda ini sepertinya bisa menyembuhkan saya ya, Anda udah coba gitu. Biasanya prosesnya sebanyak itu ya. Dan ketika Anda melihat, mendengarkan YouTube ini juga Anda bukan orang sembarangan ya. Dalam arti orang sembarangan gimana? Karena hanya orang-orang tertentu yang mau mendengarkan informasi ini ya. Hanya orang-orang tertentu ya yang bisa melihat channel ini. Dalam konteksnya, channel ini memang terutama untuk video ini memang diarahkan untuk menarik orang-orang untuk sealiran ya. Sealiran itu sefrekuensi dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Jadi ketika Anda melihat YouTube ini, Anda bersyukur aja karena Tuhan memberikan petunjuk pada Anda untuk selalu, bagi yang muslim itu sholat tahajud, bagi yang non muslim itu beribadahlah sesuai dengan aturan agama Anda, dan yang paling pokok itu adalah berdoa ya. Di sini juga saya berikan rahasia doa ya. Doa di sini Anda jangan selalu hanya mendoakan Anda diri sendiri ya, jangan ya.
Yang paling pokok itu sebelum Anda berdoa untuk diri sendiri, berdoalah pada, istilahnya orang, doakan para leluhur Anda itu didoakan. Terus Anda doakan setelah para leluhur Anda, itu pendahulu Anda ya, lalu orang tua Anda gitu ya. Setelah orang tua Anda doakan, lalu guru-guru Anda, orang-orang yang berjasa pada diri Anda ya. Terus baru yang terakhir itu berdoa pada diri sendiri ya. Biasanya doa yang dikabulkan itu ketika kondisi Anda sangat hening ya. Keheningan itu yang membuat doa Anda akan naik. Dan Anda jangan bosan ya. Jangan bosan-bosan bangun malam itu, jangan bosan-bosan. Teruslah terus gitu ya. Terkadang ada orang ya, ketika sepertiga malam itu dia berdoa, terus dapat petunjuk, dia bisa cepat menyelesaikan masalahnya, atau karirnya semakin naik, derajatnya semakin meningkat, bisnis-bisnisnya semakin lancar, semakin tumbuh gitu ya. Ada juga yang masih berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun itu tidak merasakan manfaat daripada bangun sepertiga malam. Kalau seandainya Anda mengalami seperti itu ya, Anda jangan bosan ya. Anggap aja ini sebuah kebiasaan. Karena Tuhan itu terkadang menguji umatnya itu banyak cara ya. Mungkin Anda disuruh bangun malam terus gitu ya, atau Anda disuruh untuk berdoa terus gitu ya. Tapi yakinlah gitu ya, pasti doa Anda dikabulkan ya, cuma timingnya atau waktunya gitu ya. Seperti kita istilahkan, Anda ada penyanyi ya, datang ke rumah Anda atau toko Anda, suaranya merdu, enak sekali ya, Anda suka ya. Biasanya Anda kalau suka itu kan dibiarkan dulu ya, tapi setelah selesai nyanyi gitu ya, Anda kasih uang yang banyak pada yang ngamen itu ya. Ya seperti itu ya konsepnya Tuhan itu, kalau dilogikakan seperti itu. Jadi Anda jangan bosan ya. Kan kemarin juga ada pertanyaan, Mas, saya sudah bangun malam, sudah berdoa, saya muslim, sudah tahajud, saya sudah wiritan juga, tapi kok saya terkesan kok lama-lama saya bosan. Karena sebenarnya saya itu bangun malam itu pengennya doa saya terkabulkan, karena saya mendapatkan informasi, terus dapat dari guru saya, dari teman-teman saya yang punya pengalaman-pengalaman, itu bagus sekali berdoa itu di malam hari. Semua petunjuk tentang hal tersebut sudah saya dapatkan, saya kuasai, tapi kok belum membuahkan hasil sama sekali gitu ya. Padahal inti dari doa itu kan pikiran dan hati connect, Mas, gitu ya. Saya hati saya dan pikiran saya connect, kok masih seperti ini, belum terwujudkan gitu ya. Terkadang ada semacam itu ya, akhirnya putus asa, tidak mau bangun sepertiga malam, dan lebih cenderung melakukan hal-hal yang justru merugikan diri sendiri ya. Jangan ya, jangan sampai ya. Anda terus tetap, anggap aja ya, bangun sepertiga malam itu anggap aja sebuah kewajiban ya, seperti Anda makan minum gitu lah. Itu kan sebuah kewajiban ya, kebutuhan gitu ya. Kalau Anda sudah menganggap sepertiga malam itu, bagi yang muslim tahajud itu sebagai kebutuhan, doa sepertiga malam itu sebagai sebuah kebutuhan, itu rasanya enak. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan akhirnya menjadi ikhlas ya. Biasanya kalau sudah ikhlas itu biasanya hajat-hajat Anda cepat terkabulkan, derajat Anda terwujudkan ya. Dan ini juga bisa memperbaiki kondisi garis keturunan juga ya. Mungkin Anda nggak paham ya, atau mungkin sudah ada yang tahu bahwa apapun yang Anda lakukan dengan istiqomah di sepertiga malam itu bisa memperbaiki kondisi Anda sendiri, keluarga Anda, juga memperbaiki kondisi garis keturunan Anda ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa kok banyak orang-orang yang sukses terkesan gak bekerja,
ada orang-orang yang hanya tanda kutip ya terlihat bodoh tapi kok malah kaya, malah jadi pemimpin dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya generasinya dulu itu sudah berjuang. Karena perjuangan generasinya dulu akhirnya terkesan kalau kita melihat hanya sekilas dia nggak ngapa-ngapain sukses gitu ya. Tapi kalau Anda telusuri pasti generasi-generasinya dulu, leluhurnya dulu, mbah-mbahnya dulu itu pasti sudah berjuang. Nah inilah yang terkadang banyak orang yang tidak memahami sebuah kesuksesan ya, sehingga hanya sekilas-sekilas aja yang diketahui. Jadi Anda jangan bosan ya, jadikan bagi yang muslim sholat malam itu adalah kebiasaan, bagi yang non muslim atau siapapun doa di sepertiga malam adalah sebuah kebiasaan. Dengan kebiasaan tersebut akan menciptakan hal-hal baik ya, baik untuk diri Anda sendiri juga generasi Anda seterusnya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan dulu. Jika ada sesuatu atau Anda ingin digusti, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, dan share ya. Jadi Anda jangan sungkan ya untuk diskusi di bawah, atau Anda juga bisa untuk memberikan pengalaman tentang kebiasaan Anda untuk bangun malam ya, untuk sholat tahajud bagi muslim lalu berdoa. Anda bisa diskusi atau berbagi pengalaman di bawah ya, karena Anda dengan Anda berbagi pengalaman itu justru akan membuat doa-doa Anda cepat terkabulkan juga ya, karena Anda memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada orang lain juga. Oke, terima kasih, semoga selalu sukses ya.